Pemirsa, dalam rangka mendukung program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati gelar penyuluhan cinta tanah air yang disampaikan secara langsung berbagai materi kepada warga di kantor desa Kebun Turi, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam rangka mendukung suksesnya program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gelar penyuluhan cinta tanah air di kantor desa Kebun Turi, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Hadir langsung dalam kegiatan Sugiono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan antusias memberi materi tentang cinta tanah air kepada warga desa setempat. Sugiono mengatakan adanya penyuluhan cinta tanah air untuk memotivasi agar tumbuhkan jiwa cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme sehingga tercipta warga negara yang Pancasilais. Hari ini kami mendukung kegiatan TMMD Manunggal di Kecamatan Jaken. Kebetulan hari ini ada kegiatan penyuluhan terpadu di Desa Kebun Turi yang kebetulan Kesbangpol mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi. Saya secara pribadi antusias dan ingin turut serta mendukung program TMMD sehingga saya hadir secara pribadi selaku Kepala Badan untuk menyampaikan materi. Kita ingin memotivasi warga masyarakat Kebun Turi dan sekitarnya agar tumbuh rasa cinta tanah air, ya, tumbuh patriotisme, tumbuh nasionalisme sehingga mereka benar-benar menjadi warga negara yang Pancasila. Selain itu, Sugiono juga menghimbau kepada masyarakat agar memiliki kesadaran diri mematuhi protokol kesehatan dengan gerakan 5M dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk menjaga diri dan orang di sekitar dari penyebaran virus COVID-19 sebagai wujud nasionalisme. Tim Liputan, Bandung TV.